بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Alhamdulillah pada kesempatan ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan dan kesehatan sehingga kita dapat bersama-sama mengikuti acara ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya dan Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dan memaafkan setiap kekurangan, kesalahan, dan kehilafan-kehilafan kita. Kemudian saya berterima kasih kepada markas inayah yang telah memfasilitasi acara ini. Semoga manfaatnya dapat e, dirasakan oleh kita semua. Adapun materi kita pada hari ini atau kesempatan ini adalah seputar at-tafaqquh fid Berbicara tentang tafaqquh fid kita akan teringat dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia مؤاويه بن ابي سفيان رضي الله عنهما بمناب اليوم أتاكا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول سيد رحم الدنيا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بن من يرد الله به خيرا يفقه في الدين Mayyuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fiddin. Hadis ini menjelaskan tentang keutamaan tafaqquh fiddin. Arti hadis ini adalah mayyuridillahu bihi khairan Siapa yang Allah inginkan darinya kebaikan? Yufaqihu Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya tafaqquh fid Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa makna Al-fikhu fiddin atau apa yang dimaksud dengan tafakkur fiddin yang pertama mari kita memahami makna al-fikhu itu sendiri kata-kata al fiqh kita dapati baik itu di dalam Al-Qur'an atau di dalam hadis-hadis e, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu al-fiqh? E, kalau kita merujuk ke dalam pengertian secara e, bahasa, maka para ulama Setidak-tidaknya membagi makna al-fiqh itu menjadi e, tiga makna. Yang pertama adalah makna al-fiqh itu adalah mutlaku al-faham, e, pemahaman secara mutlak, e, jadi seberapa besar pemahaman kita terhadap sesuatu, maka dari sisi ini bisa dinamakan seseorang itu telah uh, telah uh, memiliki kapasitas al-fiqh. Makna yang kedua, lebih spesifik, bahwa yang dimaksud dengan al-fiqh itu adalah fahmu muradil mutakallim memahami apa yang uh, diinginkan atau apa yang dimaksudkan oleh uh, al-mutakallim oleh orang yang uh, mengajak kita berbicara atau apa yang disampaikan oleh seseorang maka itu yang, yang dimaksud dengan al-fiqh dan makna inilah yang dirajihkan oleh para ulama kita sebagian oleh para ulama kita berkaitan makna al-fiqh itu sebagian ulama lagi mengatakan bahawa yang dimaksud dengan al-fiqh di situ adalah atau makna al-fiqh secara bahasa adalah al-fahmud daqiq pemahaman yang mendetail Pemahaman yang mendalam, maka seseorang ketika hanya memahami uh, sebuah perkataan secara zahirnya saja, maka belum dapat dikategorikan uh, memiliki al-fiqh itu dan makna ini yang dipahami oleh sebagian para ulama kita diantaranya Al-Imam Al-Qarafi rahimahullah sehingga mereka mengatakan uh, beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dengan al-fiqhu itu adalah al-fahmud daqiq terlepas dari uh, pemahaman kita atau makna yang terkandung dalam makna fiqih secara bahasa ini yang penting bagi kita ketika kita membaca hadis ini, apalagi di dalam hadis ini terdapat kata-kata khairah, kata-kata kebaikan, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hadis ini disampaikan oleh Rasulullah jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kebaikan. Menginginkan khairiyah kebaikan itu pada seseorang ya, pada satu kelompok pada satu komunitas, satu kebersamaan maka salah satu cirinya adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada orang tersebut al-fiqhu fiddi Oleh karena itu kita dapati Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah Beliau mengatakan, "Kullu man arada bihi khairan la budda an yufaqqihahu ya. Setiap orang yang Allah inginkan darinya kebaikan, ya, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya al-fiqh fid ya. pemahaman yang mendalam, ya pemahaman yang kuat terhadap agama ini. Kemudian beliau mengatakan, فَمَنْ لَمْ يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ لَمْ يُرِدِ اللَّهِ بِهِ خَيْرًا Ini mafhumnya. Ya. Mabhumnya, pemahaman ee, terbalik dari apa yang nampak dari hadis ini. Jadi ketika kita memaknai bahwa setiap orang yang Allah inginkan darinya kebaikan maka akan diberikan al-fiqhu fiddin maka makna sebaliknya kata Syekhul Islam لَمْ lam yufaqih fiddin lam yuridillahu bihi khairan siapa yang tidak diberikan al-fiqhu fiddin ya tidak diberikan pemahaman yang mendalam, pemahaman yang kuat, pemahaman yang utuh terhadap agama ini, maka pada hakikatnya lam yuridillahu bihi khairan, maka Allah tidak menginginkan darinya kebaikan itu. Maka dari sini para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, betapa pentingnya kita mengetahui apa al-fiqhu fiddin itu. Nah, untuk mengetahui makna al-fiqhu fiddin ini, mari kita melihat Apa yang dikatakan oleh para ulama berkaitan dengan makna al-fiqhu fiddin ini. Iya. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam Uh, kitab Al-Fatawa Al-Kubra beliau, begitu juga uh, dalam majmu Al-Fatawa, beliau mengatakan, Al-Fikhu Fiddin, ya, yeah. Fikhu Fiddin ini adalah Fahmu ma'anil amri wal nahyi. Ya. Yeah. Pemahaman makna perintah dan larangan. Ya. Yeah. Jadi pemahaman terhadap makna yang terkandung dalam setiap perintah dan larangan. Perintah yang diperintahkan oleh Allah, perintah yang diperintahkan oleh Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam begitu pula larangan Allah dan larangan yang disampaikan oleh Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam. Tujuannya apa? Ya. Li siral insanu fi dini. Ya agar seseorang itu betul-betul mendapatkan basirah mendapatkan eh, pengetahuan yang jelas ya mendapatkan ilmu yang jelas berkaitan dengan agama ini ya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ala tara, ya tidakkah engkau melihat kaulahu taala ya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah ayat 122 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat itu ya ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang beriman tidak semuanya pergi berjihad harus di antara mereka ada yang diutus pergi untuk menuntut ilmu bertafaqquh Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ وَلِيُنْدِرُ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَهْدَرُونَ Agar mereka itu bertafakuh, ya, mendalami agama ini, kemudian disambung setelah itu, waliyundiru قَوْمَهُمْ Setelah proses tafakuh itu, hendaklah mereka memberikan peringatan kepada kaum mereka ida raja'u ketika mereka kembali ke kaumnya la'allahum yahzarun agar mereka mendapatkan peringatan. Kata Syekhul Islam, faqarana al bil fiqhi. Ya. dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara al-inzar memberikan peringatan dengan al-fiqh. Ya. Maknanya apa? Kata beliau fadalla ala anna al-fiqha aya maka kata beliau hal ini menunjukkan bahwa al fiqhu yang dimaksud dalam hadis ini adalah mawaza'an muharramin atau da'a ila wajibin wa khawafa nufusa mawaqi'ahul mahdura. jadi al fiqhu fi din itu adalah apa yang membuat kita ini takut apa yang membuat kita ini jauh menghindar dari segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala au wajib atau yang mengajak kepada mengajak kita untuk melakukan apa yang diwajibkan apa yang mesti untuk kita lakukan wa nufus mawaqi'ahul dan selalu senantiasa memberikan rasa takut. Ya, rasa takut e, pada jiwa-jiwa ini agar tidak terjatuh kepada tempat-tempat yang e, diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ketika kita ingin memahami secara utuh makna al-fiqh d-din maka dapat kita pahami bahwa sesungguhnya al-fikuh fiddin itu terdiri dari tiga unsur yang penting tiga unsur yang penting jadi bukan hanya sekedar memahami syariat ini secara baik ya tetapi pada intinya melihat penjelasan para ulama kita maka yang dimaksud dengan al-fiqh fiddin atau tafakkuh fiddin, proses untuk memahami agama ini meliputi tiga unsur, tiga hal. Yang pertama adalah tahsil al-ilmi syar'i. Mendapatkan ilmu syar'i. Oleh karena itu, E, secara spesifik ketika kita me, memahami kata al fiqh yang dimaksud al fiqh di sini adalah fiqh syariah memahami syariat ini dan itu tidak bisa kita dapati kecuali kita telah berusaha mengerahkan segala potensi kita, kemampuan kita untuk mendapatkan ilmu syar'i. E. di mana Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam banyak hadis memotivasi kita untuk menuntut ilmu. Bahkan menuntut ilmu pada hakikatnya adalah sebuah kewajiban yang sangat mendasar yang seharusnya dilakukan oleh setiap muslim. Ya. Talabul ilmi 'ala kulli muslimin dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda demikian. Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah dimudahkan jalannya ke surga. Jadi yang pertama adalah Tafsir ilmi syar'i. Seseorang tidak akan sampai kepada tingkatan al-faqih. Kecuali seseorang itu berusaha untuk mendapatkan ilmu syar'i. Maka hadir di dalam majelis-majelis ilmu. membaca turas para ulama kita. Kitab-kitab para ulama kita. berguru secara langsung. Dengan proses talaki kepada seorang alim. Seorang Ulama, ya, ini kaitannya masuk dalam proses tafakuk hidin, ya, karena ilmu itu tidak bisa diwariskan ya, e, seperti mewariskan harta, ya, dia butuh proses. Ya, cukuplah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita sebutkan tadi mengisyaratkan bahwa di situ ada proses mansalah katarikan. Siapa yang menempuh sebuah jalan butuh pengorbanan, butuh tekad yang kuat, pengorbanan yang besar untuk mendapatkan ilmu ilmu syari ini. Dan cukuplah saya kira sirah biografi para ulama salaf kita bagaimana pengorbanan mereka di dalam proses menuntut ilmu. Kemudian unsur yang kedua dalam proses al-fiqhufidin ini adalah wafah muhu. Memahami ilmu tersebut, jadi bukan hanya sekedar kita mendapatkan ilmu kemudian tidak dipahami. Eh. Karena pada hakikatnya ilmu tersebut itu harus dipahami dengan baik. Oleh karena itu, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah kita dapati. Para ulama kita telah meletakkan kaidah-kaidah dasar agar kita dapat memahami ilmu syari' ini secara benar. Ya. Karena pada hakikatnya terjadinya penyimpangan-penyimpangan di dalam beragama itu disebabkan oleh ya, dua hal atau salah satu daripada dua hal ini. Yang pertama adalah su'ul qasdi, niat yang tidak benar, maksud yang tidak benar. Kemudian yang kedua adalah su'ul fahmi, pemahaman yang tidak benar. Dalilnya benar, dalilnya sahih. Baik itu dari Al-Quran, hadis Rasulullah SAW. Tetapi ketika dipahami secara salah, maka akan melahirkan ilmu yang salah. Apalagi kalau ditempatkan di tempat yang tidak tepat. Maka pemahaman ini harus mempunyai kaidah-kaidah harus mempunyai dasar-dasar. Oleh karena itu, dalam dalam sistem pembelajaran dalam disiplin ilmu-ilmu Islam kita dapati peristilahan ada yang dinamakan dengan manhaj talaqi wal istidlal. Manhaj talaqi wal istidlal. Metode bagaimana kita mendapatkan ilmu dan bagaimana kita beristidlal, berinteraksi dengan dalil itu secara baik. Kalau dalam penjelasan Syekhul Islam tadi, ya, Fahmu ma'anil amri ketika beliau menjelaskan makna al fiddin. Fahmu ma'anil amri wan nahi. Bagaimana kita memahami makna setiap perintah yang diperintahkan oleh Allah, larangan yang dilarang oleh Allah. Perlu kaidah, ya. Ketika kita belajar uh, kaidah-kaidah dalam persoalan perintah dan larangan, kita akan dapati umpamanya, ya al aslu fil amri lil wujub. Ya, setiap perintah itu hukum dasarnya ya, menunjukkan kewajiban. Tapi terkadang, terkadang akan kita dapati tidak semua perintah itu menunjukkan bahwa perintah itu adalah kewajiban. Kita akan dapati bahwa ternyata perintah juga diperintahkan, tetapi derajatnya tidak sampai wajib. Bisa saja dia eh, pada tingkatan. Perintah itu hanya menunjukkan sesuatu yang mustahab disunnahkan dianjurkan. Bahkan perintah tersebut itu kadang bermakna sesuatu yang mubah ya. Jadi bukan yang wajib, bukan yang bukan yang sunnah. Seperti perintah Rasulullah kalau ingin saya berikan contoh, umpamanya Rasulullah saw di dalam hadis mengatakan sali fi marabidil ghanam wa la tusalli fi ma'atinil ibil. Ya. Salatlah kalian kata Rasulullah, salatlah engkau fi marabidil ghanam di tempat ya bermalamnya atau di kandang kambing. Wa la tusalli fi ma'atinil ibil. Tetapi jangan salat di kandang ya, di kandang unta. Kata-kata Rasulullah, salli itu kan perintah. Salatlah engkau di kandang kambing. Tetapi para ulama tidak ada yang memahami bahwa perintah dalam hadis ini adalah kewajiban. Begitu pula tidak ada yang memahami bahwa perintah dalam hadis ini maknanya adalah sesuatu yang disunnahkan. Makna perintah dalam hadis ini adalah sesuatu yang hukumnya mubah. Nah, jadi memahami perintah, memahami larangan itu perlu kaidah kaidah dasar. Dan itu telah ditetapkan oleh para ulama kita Dalam manhaj talaqi wal istidlal Jadi kesalahan dalam memahami Inilah yang akan e, Menimbulkan Pemahaman yang menyimpang Pemikiran yang menyimpang e, Dari ajaran Dari ajaran Islam Wafah Memahami ilmu syari itu dengan benar Aya. Kemudian unsur yang ketiga dalam kaitannya proses tafakkur ini para pemirsa yang dirahmati oleh Allah adalah wal amalubihi mengamalkan ilmu syari itu setelah kita mendapatkannya setelah kita memahaminya dengan baik maka kita sampai pada terminal yang ketiga dari proses agar kita menjadi seseorang yang fakih di dalam beragama adalah ya, adalah kita mengamalkan ilmu itu. Mengamalkan apa yang telah kita ketahui dan apa yang kita pahami. Dan itulah samarah, itulah buah, itulah natijah, itulah hasil daripada al-fiqhufiddin, al-amal. Ya, mengamalkan ilmu tersebut. Dan inti daripada amalan itu melahirkan rasa khasya kita. Rasa takut kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata para salaf, diantara para salaf ada yang mengatakan, Inna ilmu Sesungguhnya ilmu itu dituntut agar bagaimana ilmu tersebut itu membawa kita. Agar kita ini bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala memuji para ulama. Karena apa? Karena mereka memiliki rasa takut yang sebenar-benarnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Innama yakshallaha min ibadihi ulama. Sesungguhnya para ulama adalah hamba-hamba Allah yang senantiasa memiliki rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian menyampaikan ilmu ini bagian daripada amal kita mengamalkan ilmu tersebut makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika menjelaskan makna al fiqh fid beliau mengangkat ayat tersebut Ia tafaqahu fid din wal yundiru wal yundiru qaumahum idza raja'u ilaihim berilmu bertafaqquh fid itu tidak hanya sebatas bagaimana kita menjadi baik tetapi lebih daripada itu, bagaimana menyertakan orang lain untuk menjadi baik sama seperti kita? Dan itulah ya, hakikat daripada Al-Fiqhuddin mengajak orang lain ya, untuk takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bagian daripada beramal dari ilmu tersebut, itu adalah bagaimana kita mengajak orang lain mendakwahkan ilmu tersebut agar juga dapat diamalkan oleh orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allama al Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran Kemudian mengajarkan Al-Quran Bukan hanya sekedar kita mempelajari Al-Quran tersebut Tetapi untuk mendapatkan khairiyah kebaikan tersebut Itu adalah bagaimana kita menyampaikan Al-Quran itu kepada orang lain. Kita ajarkan Al-Quran itu kepada orang lain. Kita ajarkan ilmu tersebut itu kepada orang lain. Kepada orang yang terdekat dengan kita. Saudara-saudara kita, orang tua kita, masyarakat kita. Maka orang yang faqih, orang yang memiliki tafakufid din itu adalah orang yang memiliki rasa khasyah Orang yang memiliki rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala mengamalkan ilmunya. Dan dia juga mempunyai semangat ya ikut serta di dalam mengajarkan ilmu tersebut. Oleh karena itu para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara doa yang dilafatkan oleh Rasulullah Sallallahu eh, Alaihi Wasallam kepada sahabat, ya, mendoakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan sahabat Ibnu Abbas ya, anhu Allahumma faqihhu fid din. ya Allah ya berikanlah kepadanya kepada sahabat ini ya al fiqhu fid din. maka tidak ada salahnya para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Di kesempatan-kesempatan kita berdoa Untuk memanjatkan doa tersebut Allahumma Fakihni fid din Allahumma fakihni fid din Ya Allah ya, Berikanlah kepada aku Pemahaman di dalam beragama Maka semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan kita Hamba-hambanya yang senantiasa berusaha untuk menjalani proses tafakufidin ini dengan baik, berusaha untuk mendapatkan ilmu tersebut, memahami dengan baik sesuai dengan pemahaman yang benar, sesuai dengan manhaj talaki dan istidlal yang benar, sesuai dengan pemahaman yang telah digariskan oleh para pendahulu kita, para ulama salaf kita di dalam memahami ilmu, kemudian mengamalkan ilmu tersebut. mengantarkan kita untuk senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian mengajarkan ilmu tersebut kepada orang lain. Demikian apa yang dapat disampaikan mudah-mudahan bermanfaat terutama buat diri saya pribadi dan kepada para pemirsa sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته